Nah, terkait dengan stiker nomor lambung kendaraan batubara yang rawan dipalsukan kemarin, untuk itu Dinas Perhubungan Provinsi Jambi bakal memasang barcode data kendaraannya nih lur, supaya tidak digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kayak mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack. Stiker nomor lambung angkutan batubara di Provinsi Jambi bakal dipasang barcode data kendaraan sehingga stiker tersebut tidak bisa ditiru oleh siapapun. Barcode tersebut akan dipasang pada stiker yang ditempel pada mobil angkutan batubara. Hal tersebut dilakukan setelah adanya koordinasi dengan Ditlantas Polda Jambi dan beberapa pihak terkait untuk memasang barcode. Pasalnya, barcode tersebut data kendaraan angkutan batubara dan nama sopir serta asal angkutan, sehingga petugas lebih cepat menindak jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan batubara. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Ismet Wijaya mengatakan, meski stiker tersebut terbuat dari kertas namun memiliki ketahanan 1,5 tahun hingga 2 tahun menurutnya. Stiker itu hanya bersifat sementara menjelang jalan khusus angkutan batubara dibangun. Selain itu, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi secara tegas akan memberikan sanksi kepada sopir yang memalsukan dan merusak stiker nomor lambung tersebut. Sanksi yang diberikan berupa pelarangan operasional angkutan pada mobil tersebut. Nah, itu. Nah, jadi di stiker ini ada kode barcode. Kode barcode ini nanti isinya adalah data kendaraan, ya. Dan juga termasuk perusahaan tambang atau perusahaan transportir ataupun pelabuhan di mana hauling batubara itu dilaksanakan. Jadi ini insya Allah tidak bisa ditiru lagi karena CR barcode itu hanya untuk satu kendaraan, ya, tidak boleh dipakai oleh kendaraan yang lain. Jadi kodenya satu barcode untuk satu unit kendaraan. Nah, itu. Tidak bisa dipalsukan ya? Tidak bisa dipalsukan, ya. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan.